saya sangat berterima kasih sekali bisa mampir di Kita Cafe ya, resto di daerah Jakarta Selatan ya. Dan sudah ada di samping saya Pak Direktur Kita Kita Cafe Kopi ya Pak ya. Bang Ilyas Nyoman ya, luar biasa sosok yang masih muda, punya ide-ide yang cemerlang di ibu kota Jakarta, telah bangun Indonesia dari Jakarta. Kita coba ingin tahu, Kita Cafe ini punya apa, punya kekhasan yang seperti apa yang perlu perlu diketahui oleh semua orang, dan juga spesial apa yang ditawarkan. Selamat malam Pak Nyoman. Malam. Pak Ilyas ya. Dalam situasi COVID begini, tapi rupanya kafe laris-laris juga ini. Apa-apa ini? Ini ada resep-resep apa yang kemudian membuat orang begitu ramai datang ke sini? Silakan Pak Ilyas. Ya, saya ingin menjelaskan konsep awal berdiri Kita Cafe. Kita Cafe dan Resto. Oh, Kita Cafe dan Resto ya. Kita Cafe dan Resto. Bahwa ini ide dari teman-teman, teman-teman aktivis, bahwa untuk mendirikan resto dan kafe ini, bahwa orang melihat bahwa dengan situasi pandemi ini terlalu berani, terlalu berani untuk mendirikan kafe ataupun resto, bahwa ini semangat kebersamaan dari teman-teman, bahwa ayo kita bersama-sama, saya mengajak teman-teman seperjuangan, ayo kita sama-sama untuk bantu untuk besarkan kafe ini. Nah, kebetulan dari kebersamaan itu kita dirikan ini, di ini kan disulap tahun berapa? Kita mulai bangun itu sekitar tanggal mulai bulan Juni tahun 2020 ini. Baru bulan ya. Juni. Nah, bulan Juni kita kerja sekitar 1,5 bulan. Kita rapikan semua gedung ini dan kita coba untuk membangun bersama. Dan tanggal 15 Agustus kita soft opening. Sebelum soft opening kita mencoba untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Jalan Gandaria dan sekitarnya. Jalan Gandaria dan sekitarnya kita mengundang musisi jalanan. Kurang lebih sekitar 17 peserta untuk untuk menjelang dalam rangka 17 Agustus. Tapi Abang sebentar, saya pengen penasaran sekali. Kenapa pakai alasan nama paling terakhir ada NKRI itu? Apa ini? NKRI adalah kopi NKRI itu adalah ini kita duduk konsep awalnya nih kita mau pakai kopinya kopi masa kini. Cuman ada salah satu abang atau abang saya dia bilang, kenapa kamu nggak bisa bertarung dengan Starbucks? Kamu lebih fokus ke kopi hitam. Nah kopi hitam adalah kopi Nusantara. Oh iya betul. Nah kopi hitam Nusantara tiba-tiba ada ide-ide muncul bahwa kenapa kita nggak kopi NKRI aja? Nah alasannya apa? Alasan adalah kita mau menyatukan kopi ini menyatukan antar pulau, antar daerah, antar golongan menjadi satu. Makanya kami mix. Tapi ada kalau pakai alasan NKRI berarti kami kopi mix. Kopi dari semua tempat. Seluruh kopi Nusantara seluruh. Antar kopi Toraja, kopi Jawa, Flores. Kopi Aceh, kopi Papua, kopi Medan, semua kami beli semua. Kami satu kan. Nah, kami kopi NKRI kami satu mix antar kopi Aceh dan kopi Papua. Kami mix. Jadilah kopi NKRI ini. Oh iya. Tidak iya. Kemungkinan bisa juga kami satukan kopi antara kopi Flores dan kopi Toraja. Kami satukan namanya kopi NKRI itu. Namanya kami kasihlah nama kopi itu, kopi NKRI. Dan kami pasang sebagai simbol simbol negara. Kami pakailah kami minta izin untuk pasang sebagai pasangnya gambar Jokowi. Presiden RI. Dan kami pasang gambar itu kami juga memberitahukan ke istana.
Oh iya ya. Ada surat pemberitahuan bahwa kami mau pakai, mau diizinkan. Pakai, diizinkan. Akhirnya kami pasang lah kopi NKRI. Nah, ini mixnya kan kopi kopinya dengan makanan. Makanan itu makanan Nusantara kami ambil. Oh iya. Makanan Nusantara ini untuk sementara kami pakai makanan dari Sulawesi. Oh iya iya. Makanan dari Sulawesi ya, ikan palumaranya, bandeng palumaranya. Oh iya iya. Bandeng itu bandeng tanpa tulang. Terus bandeng rica-rica. Kamun woku. Kemudian apa nasi goreng merahnya. Kemudian mie titinya itu makanan Sulawesi kami ambil. Oh iya iya. Tidak iya. Tidak tertutup kemungkinan. Tapi kan macam makanan-makanan Papua atau Ambon. Ada, makanan Papua kami papeda. Papeda ya. Papeda ada juga. Ambon juga ya, papeda. Ambon juga. Jadi kami juga ada. Artinya makanan yang kami tawarkan di sini adalah kami sajikan di sini makanan halal. Tapi dalam konteks kultural NKRI berarti menunya menu nasional ya? Nasional, ya. Menu Nusantara. Menu Nusantara, ya. Kopinya kopi NKRI, menunya menu Nusantara, ya. Kami ambil. Dari menu dari segala daerah lah? Segala daerah, menu dari segala daerah. Kemudian di sini kami, fasilitas kami siapkan, ada kedai kopinya, kemudian ada ruang VIP, misalnya ada mau meeting atau apa, ada. Harganya gimana itu? Harganya standar, terjangkau lah harga. Iya, iya. Orang bilang di sini kan dalam kondisi COVID begini. COVID di sini makanya orang bilang kami ini orang gila. Kok restoran pada tutup semua, kami buka restoran. Tapi protokol COVID jalan ya? Jalan. Oh iya, iya. Dan sebelum kami soft opening, kami kami mengundang dokter muda Fernando Reni untuk memberi penyuluhan di sini. Oh, iya. Memberi penyuluhan sini baik untuk manajemen kafenya bahwa bagaimana cara kalian untuk menerima tamu. Itu udah diberikan pakai protokol itu ya. Protokol kesehatan. Kemudian semua peserta apapun lain tamu pun kami tetap pakai protokol kesehatan. Oh, luar biasa ini Bang Elias ya. Pemirsa, jangan lupa saya perlu informasikan alamatnya ya. Di Jalan Gandaria 1, nomor 58, Kramat Bela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jangan lupa, Anda mampir di sini terus. Ini sajian kopi NKRI dengan menu-menu nasional ya. Dengan makan, minum semua. Bang Elias, yang kita lihat, ada musik-musik yang apa ya? Musik kalau ciri khas musiknya gimana? Kalau baca Jawa ini kan kebanyakan dangdut misalnya. Timur itu kebanyakan lagu-lagu pop. Iya, iya. Jadi kami untuk musiknya kami undang dari segala macam generasi. Masuk. Masuk semua. Misalnya kalau live musiknya Jumat Sabtu. Jumat sama? Sama Sabtu live musik. Jamnya? Jamnya sekitar mulai jam 8 malam, 19.30 sampai jam 22. Oh, jam. Kami ikut dengan protokol kesehatan. Kesehatan ya. Bahwa aturan bahwa tutup jam 10 ya kami ikutin. Tetap ya. Dan tetap aja kami jaga jarak. Kemudian musiknya ada musik reggae-nya, ada musik jazz-nya, ada musik pop-nya. Ada musiknya, rocknya, ada semua. Tergantung kami mau undang mereka. Tamu yang mana juga? Tamu ya? Yang mana? Nah, segmen pasarnya udah jelas. Bahwa kami undang musisi ini bahwa ada feedbacknya buat kami. Setuju ya, ya. Feedbacknya buat kami. Kalau mereka mau mengangkat kafe dan resto ini, nah ini kita undang terus mereka. Artinya mereka bisa menarik tamu untuk kami supaya kami tetap berjalan. Kalau kami nggak pakai sistem begitu, kami udah tutup. Nah, ini Bang Elias, yang menariknya ini dalam kondisi seperti ini semua orang mengeluh dengan dia punya usaha itu ya. Dan banyak yang punya usaha-usaha seperti ini juga tutup ya. Dan Abang Elias masih bertahan. Ini ada resep apa yang? Resepnya begini, resepnya adalah yang banyak yang di wilayah sini. Kebanyakan kan punya faktor modal ini. Jadi wilayah sini kan tutup ini di wilayah Gandaria dan sekitarnya itu kebanyakan yang tutup, beberapa restoran tutup. Kenapa? Karena kemungkinan kebetulan kami ini kan tempatnya ini kami kerjasama dengan yang punya rumah ini.
Jadi kami tidak kontrak. Mm-hmm. Jadi kami sistemnya adalah bagaimana caranya ini untuk mengangkat ini, mm-hmm, supaya ini berjalan. Setuju. Nah, artinya kami diajarkan adalah kami sebagai berkat bagi orang lain. Setuju, ya. Nah, berkat bagi orang lain ini. Jadi bahwa bukan bahwa kami pure bisnis. Hmm. Tapi ada faktor kemanusiaan di sini. Yang menarik di sini Bang Elias, kan kalau bicara soal konsep-konsep ini kan kita bisa melihat bahwa ada spirit nasionalisme yang masuk di dalam ini nih. Ya. Nah, ini dalam pengertian seperti apa itu kalau semua orang kan kecenderungan orang lihat ini tempat ini jangan sampai begini gitu, ada asumsi-asumsi lain. Artinya spirit nasionalismenya ada bahwa kami waktu awal buka sebelum soft opening tanggal 15 Agustus 2020 kami mengadakan silaturahmi dengan warga sekitar. Baik itu dia pokoknya dari segala macam kelompok pengamen jalanan ini kami undang. Mereka tampil di sini, kami kasih hadiah buat mereka. Kami kasih hadiah buat mereka selayaknya, karena kami mengundang. Dan itu mereka begitu antusias datang ke sini. Bahwa mereka tidak memandang bahwa, ini orang tahu bahwa ini kafenya orang NTT. Orang NTT, tapi kami sifatnya nasionalisme kami bahwa kami Indonesia, kami NKRI. Soal NTT itu kan soal status. Status. Makanya soal prinsip ini kan. Bahwa ini kafe, makanya kami namakan kita kafe. Ini kafe kita punya. Ada orang Ambon yang penyanyi juga. Penyanyi juga. Papua juga ada. Jawa juga ada. Betawinya juga ada di sini. Kami kasih kesempatan mereka bernyanyi di sini. Kami siapkan tempat untuk mereka, musisi jalanan ini. Siapapun yang mau, banyak yang mau, mereka yang mau lamar di sini, kami coba. Ayo silakan, kamu nyanyi di sini. Kami siapkan tempat untuk kalian. Akhirnya sampai saat detik ini, mereka udah antri bahwa mereka mau nyanyi di sini. Makanya kami selalu, ini jangan dari timur semua, kita pakai yang dari kelompok Jawa. Bang Elias, kalau ini tenaga kerja juga bagaimana? Ada yang dari daerah lain? Kalau untuk tenaga kerja? Iya. Tenaga kerja ini kami, ini banyak kan orang asli sini. Ini kan Jawa. Jawa ada Betawi. Betawi semua ini di sekitar Keramat Pela. Kemudian Kebayoran itu yang kami terima karyawan di sini. Oh iya. Gitu loh. Ada Bataknya juga. Ada Jawanya juga. Betawinya ada di sini. Luar biasa ini pemirsa, kita punya sosok Abang Elias Nyoman ini bangun kafe, tapi punya semangat untuk mempersatukan kebangsaan kita dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa sekali ini. Sekali lagi ya, saya ingatkan teman-teman semua, saudara-saudaraku, jangan lupa alamatnya di Jalan Gandaria nomor 1, Gandaria 1 nomor 58 Keramat Pela Kebayoran Baru. Dia udah ada di Google Map ada, kemudian di Facebook ada, yang punya link kita kafe. IG juga ada. Kita udah punya semua. Bang Les, ya saya pengen tahu ini mungkin closing statement saja kita. Apa spesial menu apa yang sementara ini disiapkan ya, kemungkinan dan apa-apa saja yang mungkin di akhir tahun ini mungkin ada spesial apa? Menu kami akhir tahun ini kami tanggal 20 ada Christmas Day. Kami sebenarnya namakan Wonderful Christmas. Kemudian itu tanggal 20 itu kami undang rekan-rekan kerja, keluarga untuk hadir di sini. Kita merayakan Natal bersama. Kemudian malam tahun baru kami all elmu, kami ada acara malam tahun baru penutup tahun ini. Kemudian menu andalan kami itu ikan palumara, kemudian ikan woku, ini kuah asam semua mereka. Kemudian, kuah asam itu andalan. Kuah asam andalan kami. Kemudian ikan bakarnya, namanya rica-rica, nasi goreng merahnya, sop buntutnya, sop ikannya. Tapi ini kebanyakan ya, maaf sekali, kebanyakan itu stok ikan itu kadang-kadang orang bilang ini di Jakarta jadi pasti ikan lama atau
Itu sistemnya bagaimana sampai ikan ini kami ikan bandeng palumara tanpa tulang ini kami dikirim dari Makassar. Kami ambil dari jadi Makassar. Jadi langsung itu. Ya? Langsung dari Makassar. Jadi tidak terlalu menumpuk lama. Tidak gitu. menumpuk lama. Jadi ikan-ikan baru semua. Oh iya. Kemudian saus untuk nasi goreng merah kami suplai dari Makassar dari ujung pandang semua. Jadi misalnya stok mau habis kami minta dari ujung pandang. Ini halal semua makanan ini. Semua lapisan ya, kan, masyarakat yang mau makan di sini. NKRI ini, kan? NKRI. Makanan ini makanannya Nusantara. Ini luar biasa. Jadi itu. Bang Elias kasih pesan-pesan terakhir dulu untuk saudara-saudara kita ini. Halo saudara-saudara, bahwa jangan pernah putus asa dalam pandemi COVID-19, tetap semangat, jaga kesehatan, bahwa dengan kemauan keras kita tetap menjalankan hidup kita di masa-masa yang akan datang. Oke, terima kasih Bang Elias Nyoman. Demikian kita sudah berdialog sedikit dengan sosok yang luar biasa. Saudaraku, jangan lupa sering-sering Anda datang dengan keluarga. Bisa ya happy-happy di sini juga sangat terbuka. Oke. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan tentunya kita akan mengikuti informasi-informasi terbaru dari kafe. Oke. Sampai jumpa.